kepada kamu yang ditunggu salju, Yusri Fajar. Pada lesung pipit gadis Melayu untuk Nur Kuan. Pada lesung pipitmu gadis Melayu, aku termangu dalam pesawat menderu, menembus langit tanpa menggerutu, berbaur udara cemburu, merasakan getar, menyaksikan jalanmu di hamparan awan. Pada lesung pipitmu gadis Melayu, aku bersenandung mengintip hamparan gunung yang menyimpan rindu pada kampung halaman. Angkasa dan daratan sama saja, saling membentangkan rasa untuk bertemu bisikmu. Surabaya, Penang, 13 Juni 2011. Berenang dalam samudra tubuhmu. Sebelum aku memutuskan menyusuri pantai gundahmu, aku melihat hatimu tersangkut serat-serat rumput laut. Kenangan demi kenangan berenang menuju tepi, melambe pada bunga-bunga bakung yang sangat tapi memantulkan ratapan. Ketika gelombang gairahmu membasahi segenap nadi, tubuhku pasrah, dihempas, dan digulung amukan palungmu. Aku menjelma lekuan-lekuan karang, terkapar bersetubuh dengan teriakan dan panggilan. Dari dasar kepenatan yang bermain bersama ikan-ikan, gelembung ombakmu melambai pada cinta yang terapung, sebentar hilang menggeret wajah merahku yang ragu-ragu. Di terumbu pilu, kata-kata dari mulut membentur, bentur sarang hiu yang lahir dari badai dan halilintar. Tubuhku berdindian dengan kapal layarmu, detak kedinginan haluan yang tak kuhiraukan, menghapus mitos berkebekuan dari kepedian yang menabur duka pada bunga-bunga laut. Terus aku berendam di kelembutan basuhanmu sebelum keputusanku menuju pelabuhan. Alang, Juli 2006. Memori beberapa diaspora Timur Tengah di Eropa. Kata apa yang tersemat dalam kepala, yang kehilangan tubuh dan nyawa, yang diseka ajakan permusuhan. Nada apa yang berdenting dari tulang-tulang berkeping? Mata yang tak berkedip menyimpan dendam dan salah paham. Sementara cinta tak dapat menghentikan pemicu ledakan. Sebab jari-jari seperti ditali. Pesan apa yang tertanam dalam pipa dan jarum jam, yang berdetak di tengah degup jantung, yang menggerakkan pikiran terhuyung, jidat yang tersayat membancarkan kabar tentang kebencian yang beranak pinak
menjalar dari jiwa hingga sendi-sendi, sementara rindu tak bisa menghapus segenap ragu, sebab mata hati telah mati. Frankfurt, Juli 2008.